Halo sobat, Cristiano Ronaldo akhirnya resmi memiliki klub baru setelah menandatangani kontrak yang fantastis, yaitu senilai lebih dari 200 juta euro atau sekitar 3,3 triliun rupiah per tahun dengan tim asal Arab Saudi yaitu Al Nassr. Wow, sungguh luar biasa memang. 3,3 T bisa rebahan aja sudah dapat uang. Ya, kedatangan Ronaldo tersebut telah menimbulkan banyak efek, guys. Nah, bagi kalian yang belum tahu nih, yuk kita kasih tahu berikut 5 efek kedatangan Ronaldo ke Al Nassr yang dihimpun dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu follower Al Nassr melonjak drastis, guys. Ya, kedatangan Cristiano Ronaldo ternyata membawa efek besar bagi klub. Terutama jumlah followers Instagram Al Nassr meningkat sangat drastis. Sebelum kedatangan pemain 37 tahun itu, followers klub tersebut belum mencapai 1 juta followers. Namun setelah mega bintang Cristiano Ronaldo bergabung, followers Al Nassr di Instagram menjadi hampir 10 juta, guys. Wow banget nggak, guys? Ya, hal tersebut hanya dalam waktu beberapa hari saja. Bayangin aja, guys, jika followersnya Ronaldo nih, semuanya atau setengah aja deh, menjadi followersnya Al Nassr. Bisa dibayangkan Al Nassr menjadi klub dengan followers terbanyak di dunia. Ya, yang kedua yaitu penjualan jersey Al Nassr yang mengular. Nah, tak sampai 2 hari setelah kepastian bergabungnya Ronaldo nih, para supporter Al Nassr berbondong-bondong ke toko perlengkapan sepak bola di Riyadh. Antrean toko mengular sampai ke jalanan dan terus bertambah, guys. Sementara itu, para pekerja toko pun sibuk menyablon nama Ronaldo dan nomor punggung 7 pada kaos Al Nassr. Nah, akibatnya permintaan yang membludak pun tak terelakkan, guys. Stok jersey Al Nassr di toko-toko bahkan hampir habis. Bahkan nih, guys, beberapa penggemar membawa jersey mereka sendiri agar nama Ronaldo bisa tercetak di atasnya. Ya, yang ketiga yaitu potensi duel Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Nah, berlabuhnya Cristiano Ronaldo ke Al Nassr ternyata memicu duel dua pemain GOAT. Ya, GOAT adalah kambing, GOAT adalah great of all time. Ya, Ronaldo bisa bertemu rivalnya Lionel Messi dalam duel uji coba. Dilansir dari Sport Bible, PSG berencana menggelar uji coba ke Arab Saudi pada 19 Januari 2023. Les Parisiens akan bertemu tim gabungan dari Al Nassr dan Al Hilal. Ya, bisa dipastikan dengan bergabungnya Ronaldo ke Al Nassr, maka potensi duel panas pun bisa terjadi. Ronaldo bakal bertemu dengan Messi yang memperkuat PSG. Yang keempat nih, guys, yaitu Al Nassr langsung naik ke puncak klasemen. Al Nassr langsung merasakan Cristiano Ronaldo effect. Ya, mereka berhasil naik ke puncak klasemen Liga Arab Saudi tak lama setelah Ronaldo diresmikan. Efek langsung dirasakan Al Nassr. Mereka naik ke puncak klasemen usai menekuk Al Khalid 1-0 minggu dini hari WIB 1 Januari 2023. Nah, gol tunggal kemenangan Al Nassr dicetak penyerang timnas Kamerun yaitu Vincent Aboubakar pada menit kelima. Berkat kemenangan ini, Al Nassr bertengger di puncak klasemen sementara. Al Shabab yang sebelumnya di puncak turun ke posisi 2 dengan 25 poin. Nah, yang terakhir nih, guys, atau yang kelima, yaitu citra Arab Saudi yang terangkat. Di satu sisi, citra besar sang mega bintang Cristiano Ronaldo dapat membantu menaikkan citra Saudi, khususnya olahraga. Rekrutan Ronaldo tak lama setelah timnas Saudi tampil menawan selama Piala Dunia 2022 dengan menjadi satu-satunya tim dalam hampir 3 tahun terakhir ini
yang bisa mengalahkan Argentina yang kini menjadi juara dunia di Qatar 2022. Bayaran sebesar 200 juta euro per tahun yang bakal sulit disamai siapapun dalam waktu dekat ini adalah gambaran mengenai betapa tingginya Saudi menghargai Cristiano Ronaldo, guys. Karena membayangkan manfaat dan insentif besar yang bakal didapat negara kerajaan itu. Rekrutan ini tak saja akan menginspirasi klub sepak bola kita dalam mencapai sukses lebih besar lagi, namun juga menginspirasi liga kita, bangsa kita dan generasi mendatang, yaitu putra-putri kita, untuk menjadi yang terbaik menurut versinya. Berikut yang diungkapkan Menteri Olahraga Arab Saudi, Pangeran Abdul Aziz bin Turki Al Faisal via Twitternya. Ya, itulah guys, 5 efek kedatangan Ronaldo ke Al Nassr. Nah, jika kalian punya informasi lain untuk dikasih tahu, silakan komen di bawah. Terima kasih dan ciao.